Halo Mas Bro, di video ini saya mau share aja ya tentang desk setup yang saya pakai. Ada beberapa yang tanya, misalnya meja itu harganya berapa dan lain sebagainya. Kayaknya asik juga ya. Dan saya juga seneng sih lihat video-video tentang desk setup. Walaupun desk setup ini sebenarnya biasa aja dan budget banget sih. Kalau saya beli-beli barang, apalagi elektronik ya, apalagi buat kerja, yang penting tuh yang pertama fungsional. Harganya kalau bisa yang paling murah. Jadi saya nggak pernah beli barang-barang yang terlalu mewah gitu ya. Masalah bagus atau enggak, atau masalah misalnya warnanya apa gitu ya, dilihat enak atau enggak, itu urusan kedua lah ya. Yang pertama itu fungsional dan harganya, dan bisa dipakai gitu kalau enggak. Untuk mejanya sendiri saya beli dari, kalau nggak salah, Informa ya. Waktu itu ada diskon, satu gratis satu, jadi murah mejanya. Mejanya meja kaca, mungkin gini aja lebih enak mungkin ya. Nah ini ya, meja yang saya pakai ini adalah meja Informa. Harganya 900 ribu satunya, jadinya setelah dibagi dua. Jadi waktu itu harganya saya beli sekitar 1,8. Karena satu gratis satu, jadi hitungannya satu gratis satu, jadi 900 ribu ya satunya. Untuk monitornya saya pakai dari LG. Ini juga saya cari yang paling murah dan paling bisa dipakai lah. Kalau saya untuk monitor sih nyari paling nggak yang IPS. Jadi kalau sudah IPS, paling nggak 1080p ya, full HD, sudah oke menurut saya. Dan ini harganya 1,5 juta satunya. Saya beli bareng, tapi karena ini mungkin opsi yang paling budget ya. Di tulisannya sih, di boxnya katanya sudah calibrated, tapi kok saya nggak yakin setelah saya beli. Jadi kalau ada yang mungkin tertarik untuk beli monitor yang budget, mungkin mikir-mikir dulu ya. Soalnya ini saya beli dua monitor di satu toko yang sama, bareng gitu ya. Setelah saya hidupin, warnanya beda dua-duanya. Jadi yang satu lebih lebih cold, satunya lebih warm. Saya harus setting-setting dengan setting yang berbeda agar warnanya bisa keluar mirip gitu. Tapi karena saya kebanyakan cuma untuk coding aja, jadi nggak masalah sih menurut saya. Untuk mungkin warnanya nggak terlalu akurat juga oke lah mas. Kalau dari saya bandingin dengan warna yang ada di laptop saya, ya nggak terlalu jauh juga sih. Jadi ya mestinya sih cukup oke. Apalagi ya kalau setup meja seperti ini ya. Yang paling penting lagi buat saya itu adalah keyboard sama mouse ya pastinya. Karena saya memang kerjanya ngetik ya, jadi tukang ketik. Untuk keyboard ini saya pakai mechanical keyboard dari Redragon. Ini juga mechanical keyboard yang bisa dibilang budget banget gitu. Saya sebenarnya memang dari dulu nggak pernah pakai mechanical keyboard sih. Saya pakai keyboard Logitech yang ya yang biasa lah, yang kabel atau yang wireless gitu. Dan saya memang kalau nggak salah setahun yang lalu ya mulai mikir untuk nyoba beli mechanical keyboard, dan saya cukup suka dengan ini ya. Saya sempat tanya-tanya ke teman-teman di kantor saya, di perusahaan saya tempat saya bekerja. Dan salah satu direktur ya, bilang kalau dia pakai ini, dan saya cari di toko komputer di dekat sini, di Semarang, ternyata ada persis. Harganya cuma sekitar 400-an ribu, dan cukup oke lah ya. Sedangkan untuk mouse-nya, ini kalau nggak salah malah mouse-nya lebih mahal daripada keyboard-nya. Saya lupa sih harganya mouse-nya. 500 ribu atau 300 ribu. Ini Logitech yang silent dan bisa dipakai OM serinya M590. Ini cukup silent dan bisa dipakai di beberapa komputer gitu ya. Ada sistem untuk sync-nya pakai Bluetooth juga. Bisa juga pakai dongle, ada USB yang wireless gitu ya. Untuk kerja sih sebetulnya yang dipakai saya cuman itu aja ya. Untuk yang lain-lainnya yang dilihat di sini sebenarnya untuk kebutuhan bikin YouTube.
Yang pertama mungkin ini ya. Ini untuk meredam suara, saya beli murah banget ini ya. Apa ya, peredam suara telur atau apa ya istilahnya. Dan ini harganya cuma 100.000 aja, so saya potong-potong sendiri. Saya tempel-tempel gini pakai paku. Untuk headphone saya pakai Sennheiser. Ini juga Sennheiser yang bisa dibilang budget ya, budget option. Saya taruh di bawah sini. Serinya HD206. Ini kalau nggak salah 200.000 atau 400.000 gitu. Saya beli ini sudah lama sekali, mungkin 2 tahun mungkin ya. Selain itu apalagi ya? Oh ini ya, mungkin lampu ini ya. Ini istilahnya namanya diffuser softbox. Ini dari, saya nggak tahu dari perusahaan apa, Ulansi atau apa mungkin. Ini harganya 150.000. Sebenarnya kalau softbox ini yang direkomendasikan biasanya yang bentuk payung atau yang gede ada stand-nya gitu ya. Tapi karena saya nggak terlalu ingin tempatnya jadi terlalu penuh kantor saya, jadi saya beli yang kayak gini. Dan di belakangnya saya beli meja duduk aja yang saya cepit ke meja duduk ya sebetulnya. Ini juga saya beli dari Tokopedia. Jadi semuanya ini hampir semua saya beli dari Tokopedia sih kalau untuk yang YouTube ya. Lampu ini harganya 70.000. Kalau LED-nya ini cuman ya lampu saya beli di toko listrik dekat sini ya 50 ribuan 20 watt. Dan ini masih terlalu terang sih. Jadi saya kasih masker itu. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, sebentar. Ya, kalau ini kelihatan kan ya. Itu ada maskernya saya kasih di situ biar nggak terlalu terang. Terus saya masih kasih ini lagi biar cahayanya nggak biar lebih rata ya, jadi lebih baik. Selain itu di sini juga ada lampu lagi, jadi lampunya ada dua ya, satu sebelah kiri satu sebelah kanan. Ini lampu duduknya ini lebih mahal dikit, ini 100.000. Terus ini lampunya yang dipakai di sini itu cuma 9 watt aja, tapi yang bisa diganti-ganti warna RGB dan bisa pakai aplikasi untuk ganti warna. Coba deh ya. Juga kelihatan nih warnanya. Oh ya, berubah jadi kuning, jadi hijau, biru gitu ya. Jadi merah juga bisa dimatiin juga pakai WiFi ya koneksinya. Ya, cukup lumayan. Harganya kalau nggak salah 100.000-an, 100.000 atau 120.000 gitu ya. Merknya Bardi atau Bandi atau sebentar. Bardi, merknya Bardi. Sama apalagi ya? Oh, untuk mic. Nah, ini paling baru nih. Saya barusan beli beberapa minggu yang lalu. Mic ini mic fine, mic. Kode serinya K678, harganya 888.000. Dan ya, ini mic condenser. Sebelumnya saya pakai mic clip-on ya, pakai mic yang tipe kabel itu ya. Sebenarnya suaranya hampir sama sih. Kalau yang mic yang kabel itu saya beli merek Boya, harganya 350 ribuan mungkin ya. Dan suaranya sih cukup bagus sebenarnya. Dan nggak ada masalah sih selama ini. Cuman saya beli ini yang pertama karena pingin aja, yang kedua karena kalau mic kabel itu kan harus nempel di baju ya, harus diklip di baju, dan kadang kalau kalau mau ngambil minum dan lain sebagainya itu kadang lupa dan ketarik-tarik gitu ya. Kadang kalau pas berdiri gitu lupa lepas dulu gitu ya. Jadi kayaknya lebih simpel kalau pakai mic seperti ini. Dan selama ini cukup oke sih ya suaranya untuk bikin-bikin vlog gitu. Atau bikin, ya bikin video tutorial sih sebetulnya. Cuman yang satu kendala ini masih ini ya, karena saya pakai mechanical keyboard yang bunyinya cukup berisik. Jadi ya semua masuk ke mic-nya juga. Yang penting lagi dari the setup ini biar agak rapi dan memungkinkan satu laptop jadi ada punya dua monitor itu dengan menggunakan USB Type-C. Jadi yang satu ini monitor nyambung ke kabel HDMI yang ada di sini. Dengan yang satunya lagi ini memakai dongle USB-C ke HDMI. Kalau dilihat di belakang di sini
Ya, ini pakai cable seperti ini. Ini mereknya Fontion. Sebenarnya banyak yang lebih murah sih, tapi ini cukup cukup reliable menurut saya. Yang merek ini harganya 250 ribuan kalau nggak salah. Dan kalau saya ada juga sebenarnya. Jadi meja saya sebenarnya nggak cuma satu. Ini yang saya pakai di kamar saya, tapi saya juga ada meja yang saya pakai di rumah, di kamar. Jadi tempat kerja saya itu ada dua. Yang satu di sini, di kantor lah ya. Yang satu di rumah. Yang di rumah saya cuma pakai monitor satu aja, tapi yang ultra wide ya. Apalagi ya? Oh iya, kalau biasanya saya rekam, itu saya pakai kamera ini. Ini kamera Sony Sony ZV-1. Dan saya pakai jadi kayak webcam gitu ya. Jadi saya sambungin semua ke sini dan pakai HDMI capture card seperti itu, yang murah aja. Itu harganya sekitar 175. Jadi kamera bisa masuk ke laptop dan didetect sebagai webcam. Dan saya lebih suka kayak gitu sih, jadi lebih mudah yang rekamnya langsung dari komputer. Suara juga langsung sync langsung ya dengan menggunakan aplikasi OBS. Oke, itu aja sih dari saya untuk desk setup ini ya. Semoga ya bisa memberikan, ya nggak memberikan apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau ada ya input atau yang lebih input-input yang bisa menjadikan desk setup ini lebih baik gitu ya, bisa tulis di komentar. Karena ini memang lagi masih parah nih, lihat nih. Untuk untuk kabel manajemennya itu kacau nih. Kabelnya, untungnya di belakang semua sih, tapi ya cukup merusak pemandangan. Tapi ya kalau pakai laptop ya, jadi mau nggak mau memang kabel harus nempel semua di sana. Dan karena laptop saya cuma punya satu USB-C, jadi ya cuma bisa satu aja yang dipakai. Oh ya, yang enaknya lagi tentang ini ya, USB-C ini ya, USB-C hub-nya ini, charger juga masuk ke situ. Jadi saya untuk kerja itu cuma perlu nancepin dua aja, satu USB-C sama satu kabel HDMI. Jadi untuk power segala semua sudah jadi satu USB-C itu ya, sekalian sama monitornya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.